Kita coba ya, Bun. Ini enak loh, Bun. Bunda harus coba deh. Buat arisan atau buat snack box juga bisa ya, Bun. Lembut banget, Bun. Halo Bunda, kali ini aku mau bikin olahan dari pisang ya, Bun. Yang pertama kita siapkan pisangnya. Pisang apa aja boleh ya, Bun, yang penting udah matang. Tepung maizenanya 2 sendok makan. Garam secukupnya. Ini air gula ya, Bun, air gula merah yang udah aku masak. Air putih 1 gelas. Telurnya 2 butir. Santan dan Nutrijelnya 1 ya, Bun. Lalu semua bahannya kita blender ya, Bun. Kita masukkan tepung, garam, air, telurnya ya, Bun, 2 butir. Kita masukkan dan Nutrijel, santannya ya, Bun. Kita masukkan kita blender ya, Bun. Lalu kita pindahkan ya, Bun, ke wadah. Kita masukkan gula merahnya yang tadi ya, Bun, yang udah aku kita aduk lagi. Kita aduk sampai rata ya, Bun. Lalu kita tuang di cetakan ya, Bun. Cetakan yang udah kita olesin minyak. Kita lakukan sampai habis ya, Bun. Lalu kita kukus ya, Bun. Seperti ini ya, Bun. Kita kukus kurang lebih selama 20 menit ya. Kita buka ya, Bun. Setelah 20 menit lalu kita angkat. Kita matikan apinya. Dan kita angkat ya, Bun. Seperti ini. Kita tunggu sampai agak dingin ya, Bun, baru kita lepas dari cetakannya, Bun. Ini, Bun, olahan pisang aku, Bun. Selamat mencoba ya, Bun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Bun. Aktifkan tombol loncengnya biar Bunda nggak ketinggalan resep terbaru aku. Terima kasih, Bunda.